Tentunya jam 6.30, okay. Dan kalau di weekday jam 11.30, 12, kalau di weekend jam 11.30. Oke, okay. Tetap yang mana sama gas yang mana gitu. Di mana kita tahu dia sekarang sedang berada di Palestina untuk membantu anak-anak di sana. Benar, dan kemudian? Tentunya jam 6.30, okay. Dan kalau di weekday jam 11.30, 12, kalau di weekend jam 11.30. Oke, okay. Tetap. Kita melihat mungkin kata-kata family is everything, yes. Ini benar banget ya di kasus ini. Karena adalah seorang siswa yang emang di universitas di Bandung dan sebenarnya ingin melanjutkan universitasnya, tapi karena kedua orang tuanya sudah tidak ada, kita juga kurang tahu apa yang terjadi, tapi nanti kita akan lihat bersama-sama. Dia yang sekarang harus balik lagi ke kampungnya, katanya sih di hutan gitu, di daerah Bandung, di mana dia harus merawat ke 9 adik kakaknya. Wow. Enjoy kehidupannya, mungkin edukasi diri sendiri, dan juga apa punya kehidupan sendiri, tapi semua itu sekarang dia lakukan untuk keluarganya. Tapi aku